suara yang masih stabil tuh apa sih, Mas Ikang Fauzi? Olahraga. Olahraga. Gue kalau olahraga sambil nyanyi. Oh gitu. Nah, supaya tetap stabil gitu. Betul. Oke, coba berdiri, coba berdiri, coba berdiri. Misalnya lagi lari di treadmill, pap si pap pap. Pap preman preman. Iye yo lo pap si pap pap metropolitan. Hey yo. Iye, oh gitu ya. Pap si pap pap preman preman. Iye yo lo pap si pap pap metropolitan. Hey yo. Hey yo pap si pap pap. Endorfinnya keluar, hormon kebahagiaan. Ya. Mas Ikang Fauzi, itu menciptakan lagu preman itu apakah karena dulu sering bergaul dengan preman atau dulu ya, Mas Ikang Fauzi adalah preman hitungan? Gini ya, ceritanya agak panjang apa-apa ya. Gak apa-apa, it's okay. Gini, dulu waktu gue SMA itu zamannya tawuran kan, zaman-zaman waktu. Berantem ya. SMA ya? Iya. Oh. Udah gitu gue jadi keamanan. Oh, keamanan. Rangkap jadi ketua kesenian di SMA 3. SMA 3 mana? Ya. Jakarta. Gue bareng ADMS waktu itu. Satu lifting. Jadi kita sering nyerang sekolah lain atau bagaimana gitu, kita sekolah kita diserang, kita yang ngadepin. Kadang-kadang tuh orang lain suka pakai pendamping preman. Bayar? Iya. Oke. Nah, di situ jadi kenalan. Ini bukan musuh kita nih. Jadi ngomong sama dia gitu lah. Oke. Itu satu. Lalu udah gitu kedua pernah gue main sama Arifin Senur, sutradaranya pada saat itu. Iya. Biarkan Bulan Itu namanya. Iya. Biarkan sama Marisa juga. Iya. Gue jadi Veriko, jadi preman. Okay. Jadi are di situ. Iya. Nah, di situ jadi gue lebih punya kesempatan di Blok M syutingnya. Oke. Okay. Kenal sama preman-preman di sana. Nah, setelah kita gue bergaul sama mereka, ternyata mereka enggak pernah meres gue, menghormati gue. Iya. Bahkan gue enggak boleh bayar. Jadi kalau ketemu mereka tuh semua mereka yang ini. Jadi seadanya tapi mereka jadi. Jadi malah deket dengan preman ya? Iya, karena mereka pengen dapet teman true friend gitu. Iya. Disitulah kita curhat-curhatan. Justru malah jadi temennya ya, Mas. Ini semua proses buat mereka, gak ada pilihan. Jadi salah kita juga gak kasih pilihan sama mereka. Pendidikan susah kan? Iya. Kesempatan kerja juga susah. Jadi itulah yang harus kita lakukan gitu loh. Bukan menjudge dia untuk jadi orang jahat, begitu kita biarin. Ya, berilah dia kesempatan itu untuk dia bisa membuktikan. Karena gue ya orang yang gak pernah ngejudge. Okay. Dan gue ngelihat if I were him, maybe I could be like him gitu. I'll lah. Do the same thing. Karena ya dia bilang, gue lakukan ini buat anak bini gue katanya. Iya, iya. Supaya hidup mereka gak susah. Betul. Kayak gue. Semua pasti ada alasannya ya. Tapi berbicara soal preman, kita akan menyiarkan kembali Mas Ikang Fauzi dengan preman yang di Blok M. Kita akan menghadirkan dua preman Blok M, nanti kita akan bermain simulasi. Jangan bilang dong. Jadi Mas Ikang Fauzi, Mas Ikang di sini akan dipalak sama dua orang preman kita. Gak ya apa-apa kan, Mas. Tadi bercanda, gue bercanda. No, it's okay. Preman kita maco banget. Oh gitu, maco banget nih. Maco banget pokoknya. Laki banget pokoknya. Silakan kita lihat maconya sendiri. Preman yang akan memalak Ikang Fauzi. Sudah siap ya. Mereka adalah preman-premannya, Mas Ikang Fauzi. Siap, kita akan bermain simulasi. Kamera. Preman-preman, gue minta preman beneran. Ini preman beneran. Emangnya kita preman apaan? Oh. Ini kita preman beneran coba loh. Coba dulu. Oke, siap ya Mas Ikang Fauzi ya. Terus. Oke, kita akan langsung bermain simulasinya. Kamera. Rolling. Tunggu dulu. Gue pakai jaket dulu. Oh, it's okay. Biar serem juga. Galak ya. Kamera rolling. Gue yang dipalak apa gue malak? Oh, kamu dipalak. Gue dipalak. Dipalak dong. Ini kan preman ya. Kamera rolling and action. Lu sebelah sana, Nek. Mas. Hai. Bayar dong, kan nyanyi di sini juga. Ayo keluarin dong uangnya. Katanya Superman. Bayar. Takut. Oh, takut. Masuk. Gua takut sama lo. Gua takut banget nih sama lo nih. Mas, bayar Mas, bukan digalakin. Bayar dong. Bagi dong, mana? Berapa? Ya berapa aja deh, terserah deh. Masak terserah? Terserah. Kebutuhannya berapa? Ya, buat anak bini?
Enggak, kalau memang Mas enggak ada duitnya kita kasih deh. Kita kasih aja di duitnya. Kasih Karen. Oh, gimana sih? Katanya ini tapi hebat sih ini preman anti poligami ini katanya nih. Enggak pasti, kita kan preman milenial. Wah, makasih banyak ya. Oh, ini lagi nih. Kasih lagi ya. Nek, ini nih. Ada Habibah ya, Nek. Kayak mau bencong-bencong apa sih gitu ya, Nek. Lo gak bisa nih, gak usah. Udah dong, jangan tempat sini. Udah dong, gak usah di sini ya. Kayaknya coba tempat sini. Kaki-kaki kali ada udah berada-ada. Kaki-kaki deh ya. Beginilah ya. Bilang sama temen-temen. Aaaaah!